Aksi seorang bocah SD di Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tegap berdiri mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih seorang diri, tuai pujian masyarakat. Bocah SD tersebut diketahui bernama lengkap Muhammad Arfid Hidayaturrahman. Aksinya itu mendapat pujian dari masyarakat, karena dia tetap berdiri tegap seorang diri saat detik-detik pengibaran bendera merah putih. Diketahui, dia merupakan siswa SD Palaju yang saat ini duduk di bangku kelas 4. Bocah sapaan akrab Arfid ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan nama ayah, Muhammad Arsad Yusuf dan ibu, Siti Fatimah. Kapolsek Pandawan, Ibtu Rusmiati mengatakan Arfid tetap mengikuti upacara saat teman-temannya meninggalkan lapangan karena panas. Momen aksi bocah SD tersebut pun viral di media sosial, salah satunya seperti yang diunggah di akun TikTok @devimaulidia_ dan sudah berkali-kali ditonton warganet yang mendapat banjir pujian.